Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan pada hari ini yaitu percayakan hidup saudara kepada Kristus. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku, siapa yang tidak mengetahui kisah Abraham? Orang yang disebut bapa orang beriman, hidupnya diisi dengan hal yang berkenan kepada Tuhan. Mulai dari pertama dipanggil Tuhan pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Saat itu Abraham istrinya bernama Sarah bersama-sama berangkat tanpa mengetahui secara pasti di mana yang Tuhan janjikan itu. Abraham dengan iman saja memenuhi panggilan dari Tuhan, mempercayai begitu saja dengan sukacita. Kemudian saat Tuhan menjanjikan keturunan untuk Abraham, meyakini dengan iman bahwa Tuhan akan menggenapinya, bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham menjadi banyak seperti bintang di langit. Dengan ukuran manusia, Abraham bisa saja tidak percaya karena memang istrinya mandul sampai tua, tapi dia percaya akhirnya menerima yang dijanjikan. Iman adalah satu hal yang sangat sulit untuk kita temui saat ini. Banyak orang hidup dengan pengertian sendiri tanpa melihat rencana Tuhan. Kebanyakan orang yang hidup masa sekarang berpikir dengan logika, sampai mencoba melihat Allah pun dengan logika mereka sendiri. Iman tidak sekedar ucapan belaka, melainkan terekspresi melalui wajah dan perintah Tuhan. Sebagaimana Abraham mempercayai Tuhan dengan senap hati. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Tuhan memberkati.